Pagi ini Mak nggak masak ya. Mak tuh beli sarapan nasi kuning ini satu bungkus berdua sama Pak Su. Jadi hari ini pagi-pagi ini Mak sarapan dulu sebelum pergi karena Mak mau pergi, jadi Mak nggak bikin sarapan dulu ya. Anak-anak juga bikin anak-anak juga sarapan bubur ya. Assalamualaikum, ketemu lagi di YouTube channel Rumah Marapi Bule. Hari ini Mak mau pergi sama Pak Su, mau ada urusan sedikit ya. Kita mau keluar bareng sama Pak Su. Sudah siap-siap. Karena Bang Rapi habis sarapan tidur lagi, kita kunciin dari luar ya rumahnya. Jadi ini Mak pergi ke daerah Rawamangun deket Tip Top, mau ada urusan sebentar. Urusannya mengenai motor, ini motor saudara yang mesti diambil surat-suratnya ya, ngambil surat BPKB-nya. Emak kesini dianterin sama Pak Su, nanti emak pulang naik Oke Trip Jack Linko yang gratis itu. Emak tuh udah lama nggak naik gituan ya. Dan ini emak udah sampai rumah. Tadi emak di jalan beli pecel sama beli kelapa parut muda untuk makan ubi rebus, ubi kukus. Dan ini pecelnya mau Mama makan ya. Ikutin kegiatan Ma terus. Hari ini kegiatannya makan dan makan. Makan-makan terus ya. Gak apa-apa ya Bun, yang penting sehat. Nah ini dia pecel yang tadi beli di depan ya. Sebelum kita makan, kita baca doa. Ini tuh pecelnya yang biasa atau bude yang lewat ya, yang biasa jam 10 itu biasanya lewat depan rumah ya jam 10. Ini mah beli 5.000. Ini pecelnya tuh campur ya, ada sayur, ada mie, sama ada bakwannya ya. Ini tuh 5.000. Yuk, sebelum makan kita baca doa. Biasanya tuh kalau makan pecel yang enak tuh di Kota Tua ya. Pecelnya tuh ada sayuran, ini ada bihun, ada mie kue tiaw ya, mie kue tiaw goreng. Hari ini mah gak masak.
pagi sarapan nasi kuning berdua sama Pak Su, anak-anak sarapan bubur. Nah ini siang Mama makan pecel, nanti sore deh masak apa ya. Tadi Mas Su beli kelapa parut buat ngerebus ubi ya, soalnya di depan sayang tuh ubi nggak mau rebus, takut keburu busuk. Direbus tar sama bukan direbus, dikukus, nanti makannya kita cocol ya sama kelapa parut. Enak banget sama kopi ya. Ngurusin Mas Su pulang sendiri naik Oke Trip. Jadi Oke Trip itu masih gratis ya, yang penting kita punya kartunya. Itu namanya mobil Jack Linko gitu. Dulu zaman-zamannya emak naik waktu masih ngajar di PAUD, dari Cempaka Putih ke Pulau Gadung tuh naik Oke Trip 17, itu masih gratis. Nah ternyata sampai sekarang masih gratis, berarti udah hampir berapa tahun itu ya Oke Trip itu. Tadi naik itu sampai Pulau Gadung dari Rawamangun itu naik Oke Trip 17 sampai Pulau Gadung. Nah dari Pulau Gadung mana naik 23 turun di Eger, dari Eger jalan terus ketemu sama pecel budeh ini, sekalian beli pecel sekalian beli kelapa parut tadi ya. Nih terakhir buatlah sampai sore, ntar buat anak, buat anak-anak. Mama masih punya ayam, ntar mau diapain ayamnya. Hari ini Mama mau sholat dulu, mau sholat, mau bebenah, mau nyapu. Mau tadi waktu berangkat cuma disapu sama Pak Su aja bekas motor. Ini singkong Mae mau Emak cuci. Yang kecil-kecil aja deh ngukusnya. Mau dicocol sama kelapa. Ini dimakan tikus kali itu bolong juga. Ini buang aja. Tadi tuh
kukus yang itu nanti buat digoreng nih, satu lagi ntar buat pas libur kukus dulu. Rendam dulu. Dandangnya udah disiapin, udah ada airnya. Habis ini ntar kita sikat pakai ini biar itu dulu tanahnya biar mekar. Tadi udah masak ini semur ayam pakai tahu sama telur. Tapi Abang Adit mintanya ceplok telur. Lapaknya kita kukus juga di sini. Dulu ubinya udah matang apa belum? Itu di luar mendung ya. Kayaknya mau hujan lagi nih. Emang mau ngecek ubi ini kelapa parutnya udah matang. Kita cek dulu. Potong dulu ya, udah matang apa belum. Tuh ubinya, ubi kuning ini nih, enak banget, manis deh rasanya. Matang apa belum ya ini. Cuma ya, udah matang, kita angkat ya, masukin kompor. Ubinya ini ada ubi kecil, ada ubi besar, enak banget deh. Tuh ini ubi merah, kelapanya kita kasih garam juga, parutnya kita tumpahin, nggak usah semua ya, kita kukusnya habis. Baru kita masukin tupperware. Tadi marutnya nih si Wiwin gak bersih nih. Kita kasih garam. Garamnya yang berasa ya supaya gurih. Kukus nggak nih, enak enak deh, cocok sama gar sama ini nih, sama ubi kelapanya kita cocok sama ubi. Mantap deh, cobain ya. Mantap, gurih. Ini dia ubi kukusnya sama kelapa parut muda. Kita makan dulu ya. Kita cocol nih, enak banget deh. Ini tuh enak banget. Ubi kukus cocol sama kelapa muda.
minumnya kopi. Aduh, mantap deh. Ayo yang mau kesini merapat, Mak. Tonton ya di channel YouTube Rumah Marapi Bule. Ya Bang Adit minta bikin mie goreng. Nih Nang. Mie goreng. Masa kasih yang mana? Sama mana? Abang mau pakai lada. Ini kaplas nih. Udah pakai lada Mak? Udah. Nggak jadi Mak, jadi. Nggak jadi. Kecil banget. Oh. Emang buat apa? Mana sih? Ini goreng rendang kan Mak? Iya. Mantap banget ini Mak. Tuh Bang Adit lagi zoom kuliah sambil makan mie. Dan itu jangan salpok ya tuh sama setrikaan yang udah segunung di kamarnya Bang Adit. Di kamar anak bujang nih. Dan ini paketannya Bang Rapi yang mau dikirim hari ini. Jadi tiap hari itu Bang Rapi ngurusin orderan jualan online-nya. Oke deh, terima kasih ya yang sudah nonton. Jangan lupa di subscribe, di like, di komen, dan di share ke media sosial yang bunda-bunda punya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya dengan cerita-cerita yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.